Sejarah singkat adanya Kampung Ambon di Jakarta, dimulai saat VOC di bawah pimpinan J.P. Cowan sebagai Gubernur Jenderal VOC, di tahun 1619. Kampung tua yang terletak di dekat Pulau Gadung, Jakarta Timur ini, sudah ada sejak tahun 1619. Pada waktu itu J.P. Cowan sebagai Gubernur Jenderal VOC menghadapi persaingan dagang dengan Inggris. Untuk memperkuat angkatan perang VOC, ia merekrut masyarakat Ambon yang akan menjadi salah satu tentara Belanda yang paling kuat dan tidak mengenal rasa takut. Pasukan dari kelompok masyarakat Ambon ini, bermukim di suatu lahan kosong di selatan kota Batavia. Sejak tahun 1656 banyak orang Ambon datang ke Batavia. Termasuk Kapten Yongker yang makamnya terdapat di Marunda, Jakarta Utara. Mula-mula Kapten Yongker membantu kompeni dalam berbagai ekspedisi pertempuran membantu Belanda menundukkan berbagai wilayah, baik di Nusantara maupun belahan dunia lainnya seperti Sri Lanka. Tapi kemudian karena ingin membela pribumi yang diperlakukan tidak baik oleh pihak Belanda, ia kemudian dituduh ingin menghancurkan orang Belanda di Batavia. Di masa itu merupakan tuduhan yang memiliki konsekuensi berat hingga hukuman mati. Kapitan Yongker kemudian tewas sebagai pahlawan tanpa nama. Di Kampung Ambon ada sejumlah benda peninggalan sejarah yang berasal dari masa VOC. Di antaranya berupa paal yang terbuat dari batu cor dengan ketinggian 1 meter. Paal ini sebagai patok untuk menunjukkan batas-batas wilayah kota Batavia. Di Kampung Ambon juga terdapat beberapa makam keramat yaitu makam keramat Kumpi Ambon, makam keramat Kayu Putih, dan makam keramat Kumpi Bunga.